Halo guys, saya Thomas B. Firmando dan selamat datang kembali di channel BF 38. Oke, seperti biasa kali ini saya akan melakukan sebuah reaksi video. Lebih tepatnya saya akan mereak sebuah video dari channelnya Update Pro. Jangan lupa subscribe channelnya Update Pro. Dan seperti apakah video yang akan kita reak hari ini? Oke. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa support terus channel TBF 38 dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu apa? Iya, subscribe itu gratis. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Ada apa ini? Iya, subscribe ya guys, channel Update Pro. Berbicara soal makanan India, tentu nggak bakal ada habisnya. Soalnya jajanan-jajanan di sana terkenal dengan tingkat higienis yang sangat kurang dan disebut jorok. Makanan India sering dijadikan bahan candaan, begitu pula dengan para penjualnya. Namun meski demikian, banyak di antara makanan tersebut yang pada antri pembeli. Kok bisa ya? Apa saja? Ini penasaran nih. Yuk kita tonton. India paling unik yang antri pembeli. Let's go. Pizza kulcha. Pizza kulcha. Yang pertama, mari kita mulai dengan jajanan India bernama pizza kulcha. Nah, sesuai namanya, kalian tentu udah ada gambaran kan guys, gimana bentuk makanannya. Jika dilihat dari cara pembuatannya, makanan satu ini terdiri dari campuran sayuran serta rempah-rempah yang kemudian dipanaskan di atas wajan sambil diaduk. Kalau sudah matang, campuran sayuran tadi selanjutnya akan ditaruh di atas potongan roti. Setelah itu, baru dipotong menjadi beberapa bagian. Ini tangannya nggak pakai sarung tangan atau gimana ini? Tambahin saus mayones, saus tomat, potongan daun bawang, hingga lada bubuk. Gimana guys? Kalian tertarik nggak mencicipinya? Ya, enak sih, tapi kurang higienis ya. Es krim bihun. Es krim bihun, apa lagi nih? Umumnya, es krim selalu disajikan dengan cone atau menggunakan cup. Tapi ada roti juga biasanya. Justru disajikan dengan cara yang tidak biasa. Dikenal dengan nama palut. Es krim ini berisi bihun yang diberi krim gitu deh. Jatuhnya sih bukan kayak es krim ya, melainkan lebih mirip es cendol. Cara meramunya pun cukup unik. Rasanya gimana itu pakai bihun ya? Dengan tangan kosong. Kemudian diberi krim susu yang sudah didiamkan cukup lama, lalu diberi madu dan es batu di atasnya. Ciri khas India mulai ke spill tipis-tipis nih guys. Iya, diobok-obok. Sirih api. Sirih api, wah. Apalagi kalian jangan kaget ya guys, lihat makanan yang satu ini. Nah, makanan yang pakai api-api ini termasuk salah satu yang paling diminati loh di India. Nama Indonesianya sih sirih api, yakni lembaran sirih yang kemudian diberi topping lalu dibakar. Uniknya lagi nih guys, cara makan sirih api ini adalah langsung dimasukkan ke dalam mulut oleh si penjual saat apinya masih berkobar. Waduh, kalau mimin yang diginiin kayaknya bisa kena mental deh guys. Oh ya, kalau kalian nggak mau pakai api, kalian bisa memilih untuk menggantinya ekstrim dengan batu juga. Ekstrim nih guys, ekstrim. Ekstrim sih ini. Iklan pula, iklan biasa lah. Oke, lanjut. Chennai. Chennai. Kalau lagi berkemah dengan teman-teman, terus makan di atas daun pisang, rasanya nikmat banget ya guys. Padahal biasanya lauk yang disajikan cuma indomie dan telur. Nah ternyata nggak. Karena keramaiannya ya guys. Biasanya. India juga ada nih sebuah restoran yang menyajikan makanannya dengan alas daun pisang. Adapun makanan yang akan diletakkan di atasnya bernama chennai, yang terdiri dari 3 jenis bumbu berbeda. Ada nasi dan juga kerupuk. Cara makannya cukup mudah, yakni dengan mencampurkan nasi
nasi dengan bumbu, lalu disantap. Jika pengunjung merasa kurang, maka mereka bisa merefill makanan sebebasnya. Soalnya bakal ada pelayan restoran yang bakal keliling menawarkan refill. Andalan bapak-bapak nih. Iya. Tapi masalahnya nih makannya banyak banget nih makannya ya. Canai rasa kaki, aduh, apalagi ini menjadi salah satu jajanan favorit di India. Namun ada yang bakal bikin kalian terheran-heran nih guys, yaitu cara pembuatan adonan. Iya, apa yang gak heran itu pakai kaki anjay. Injak-injak, bahkan adonannya malah diletakkan di lantai begitu saja tanpa ada alas apapun. Nah, video ini merupakan parah, salah satu tempat pembuatan roti canai di India. Mimin harap ini kalau di Indonesia auto nggak laku nih ya guys. Sana yang bisa lebih higienis, soalnya berharap kenyang bisa jadi malah nyumbang penyakit ini. Betul. Ya, harus bersih ya, namanya makanan ya guys, jadi harus higienis kita. Puchka. Puchka atau yang juga dikenal dengan nama Panipuri adalah salah satu jajanan India yang tak kalah unik. Bentuknya seperti bola-bola gitu deh, yang diketahui terbuat dari tepung gandum renyah. Bola gandum ini nantinya akan diberi bolongan kecil, lalu diisi dengan berbagai macam isian khas India. Setelah itu, bola gandumnya akan dicelupkan lagi ke dalam kuah khusus. Nah, kalian coba perhatiin deh guys, pembelinya antri dengan cara yang unik ya, yakni duduk melingkar di dekat penjual puchka. Udah kayak orang mabuk aja guys. Tapi kalau lihat tangan mamanya, sepertinya bakal bikin gak selera deh. Jadi remek-remek itu dikasih, ya, dibagi-bagi itu dimakan. Udah kayak kasih makan ayam kue aja. Kue dosa. Dosa yang bakal dibahas kali ini bukan lawan dari pahala ya guys, melainkan sebuah jajanan khas India. Aneh-aneh ya guys. Dengan cara yang unik, kue dosa ini terbuat dari lembaran adonan tipis yang kemudian diberi kayak berupa kulit lumpia gitu yang mungkin rempah dan aneka bumbu. Setelah itu kulitnya bakal dilipat lalu dipotong-potong. Kelihatannya sih mirip crepes gitu ya guys, hanya saja lipatannya berbeda. Oh ya, yang unik dari kue dosa ini adalah bagaimana penjualnya menyajikan makanan, yaitu dengan cara dilempar-lempar. Skill ya guys. Biasanya tuh kalau dua memang gitu pakai skill. Keren sih skillnya, tapi genusnya tuh nggak ada. Full jar soda. Next, ada minuman soda yang sangat populer di India bernama full jar soda. Minuman yang satu ini disajikan dengan dua tempat. Gelas besarnya berisi soda bening dan ada gelas kecil berisi berbagai rasa minuman. Nah, kalau mau diminum, kalian harus memasukkan gelas kecil tadi ke dalam gelas besar. Setelah itu, kalian harus buru-buru habisin sodanya. Oh ya, rasa yang ditawarkan untuk minuman ini juga beragam loh. Ada mint, pasta cabai hijau, lemon, sirup, dan berbagai rasanya rasa. Rasanya kayak mana itu? Minumnya pakai buru-buru lagi gitu. Aduh. Chole Bature adalah salah satu jajanan khas India yang disajikan dengan alas kertas. Jajanan ini terdiri dari roti yang mirip dengan roti canai, serta acar yang terdiri dari potongan bawang. Nanti jadi itu mungkin dicobek-cobek, dicocol-cocol gitu ya guys. Coklat yang bisa di-request, serta acar kuning berisi berbagai bahan sayuran. Makanan ini bisa kalian temukan di pinggir jalan serta di sekitar terminal bus. Pasti ada tambahan topping nih guys, yaitu debu dan asap kendaraan. Pasti itu sih, itu kos ya. Pasti sih itu. Burger teng-teng. Apalagi ini. Terakhir ada burger teng-teng. Sesuai namanya, jajanan khas India satu ini terdiri dari belahan roti yang diberi berbagai jenis isian di bagian tengahnya. Nah, yang unik dari biasanya burger guys, teng-teng ini adalah skill memasaknya yang sangat cepat, seperti sambaran kilat. Lihat aja. Udah kayak flash aja nih guys. Hebat banget kan bolak-balikin isian burgernya? Mungkin karena udah terbiasa kali ya di satu pembeli, makanya skill tersembunyi sudah ini menjadi harus mereka perlihatkan pada pembeli. Sudah menyatu. Nah, menurut kalian makanan mana nih guys yang paling menggugah selera? Tuliskan jawaban kalian di kolom komen ya. Thank you, bad lovers. Tulis aja guys, aku sih enggak.
Oke guys, sekian dulu video reaksi kali ini. Dan bagaimana pendapat Anda tentang video reaksi kali ini, tulis saja di kolom komentar. Dan apa saja video rekomendasi kalian yang ingin saya reaksi untuk kalian, tulis juga di kolom komentar. Terima kasih bagi yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan semoga kalian sehat selalu, mudah rezeki. Dan bagi yang belum punya jodoh, semoga cepat dipertemukan jodoh. Jangan coli terus. Iya. Oke guys, sekian video dari saya. Terima kasih and bye.